Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itaki Channel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya ya guys. Oke, di sini kita coba bahas tentang background belakang yang memakai 100 pelampung untuk ditukarkan ya guys. Dan ini terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Ini sudah mau mencapai 8.000 subscriber. Terima kasih banyak. Dan ini salam dari saya nih, juga penonton banyak dari Malaysia, Indonesia. Silahkan kalian komentar di bawah ya. Saya dari saya nih guys. Oke, kita klaim dulu ini idol rewardnya. Jangan lupa. Nah, ini banyak sekali hadiah yang bisa kita dapatkan guys di sini ya. Banyak sekali hadiahnya. Ini recommended buat kalian push terus sampai level kalian itu mencapai paling tinggi, pokoknya di push terus guys. Hadiahnya akan semakin bagus ya kalau kalian levelnya tinggi. Dan jangan lupa hadiah instannya ini kalian klaim juga. Dan saya sarankan kalian juga push obstacle stack-stack yang ada di map ya, atau chapter yang ada di map. Kalian push aja terus, nanti pasti bisa ya melewati chapter tersebut. Oke, kita coba menuju ke Holy Sanctuary dan upgrade mencapai level Blessing 299. Oke, ini sudah mau mencapai level 300-an. Semua hero saya ya guys. Ini kalau sudah punya awakening 5 atau berapa, nanti ada sistem Holy Sanctuary ya. Kalian juga bisa mendapatkan Holy Sanctuary ketika sudah memenuhi syarat ya guys. Oke, kita coba masuk ke guild party terlebih dahulu sebelum kita bahas eventnya nanti. Kita juga sekalian start partinya biar banyak yang menerima hadiah ya. Kita juga bisa request di sini hadiahnya, meminta hidangan ya guys. Dan kita mengunjungi teman aja di sini juga mendapatkan hadiah nih. Ini kita tinggal mengunjungi teman bisa mendapatkan hadiah. Oke, di sini adalah guild boss ya. Bagi kalian yang sudah gabung ke guild saya, jangan lupa attack guild boss. Kalau enggak, saya keluarkan atau kick ganti anggota member yang baru ya, yang aktif dan yang attack guild boss terus ya, yang aktif dan yang attack guild boss terus. Oke, ini adalah pertempuran yang baru dimulai ya, lawan si Lizard King atau musuh yang hari berapa ini. Setiap hari pasti berbeda ya guys, musuh dari guild boss ini setiap harinya berbeda. Dan ini menemui Lizard King guys hari ini. Oke, kita tinggal tunggu saja waktunya selesai. Nih sudah mempunyai akasik 3 ya, lumayan. Nih 3 akasik lumayan. Saya usahakan nanti sampai 4 akasikan ya, buat GBR lebih OP ya. Buat kalian yang sudah gabung guild saya, usahakan pakai GBR ya guys. Ini supaya hadiah kalian sendiri banyak dan poin kalian membantu guild juga sih guys. Kalau kalian poin tinggi, semakin banyak hadiah yang kalian dapatkan dan guildnya akan semakin tinggi levelnya nanti guys. Oke, ini adalah reward dari boss progress tadi ya. Setelah kita battlekan, ini adalah rewardnya, sudah saya dapatkan. MVP masih diambil sama si Kari ya. Dan best terbaik ini pakai si Karina. Ini pertahanannya bagus banget nih guys. Kalau diserang musuh itu tulisannya miss ya, atau nggak kena terus ya guys. Ini bagus sekali. Dua attacker dan tanker
yang saya miliki. Oke, langsung saja kita skip di sini biar lebih cepat ya. Kita skip lagi ini biar lebih cepat. Oke, lumayan bos, progresnya juga masih tinggi tadi poinnya. Ini sudah mencapai peringkat pertama tuh guys. Di guild saya nih, kita coba lihat. Ini peringkat yang paling bawah ini nanti saya peringatkan dulu. Kalau dia nggak naik-naik tuh guys, saya kick ya. Ataupun yang nggak attack guild boss, saya kick nih guys. Ganti member yang mau attack guild boss dan poinnya usahakan tinggi ya. Pakai hero GPR, itu saya sarankan guys. Pasti damage kalian itu tinggi ya. Nah, di sini adalah guild info saya. Kita coba cari apakah ada anggota member yang jarang online ya guys. Ini kita coba cari terlebih dahulu. Nah, di samping kiri itu ada ID saya. Bisa kalian gabung ke ID saya juga boleh. Silakan gabung aja. Di situ ada ID saya ya. Ini ada 2 hari yang enggak aktif. Kita kick aja, kita ganti anggota member yang baru yang mau gabung ke guild saya ya guys. Oke, lumayan ini guildnya juga sudah mencapai level 13-an ya, lumayan. Karena member saya ini random guys, ada yang level kecil, ada yang level besar ya. Jadi agak sabar sih guys untuk guild saya ini sampai level besar ya. Oke, dan di situ ada ID saya, boleh kalian tambahkan pertemanan kalau nggak penuh nih guys. Kalau kosong bisa saya add ya. Dan ini banyak sekali yang mau tambahkan teman. Nanti saya coba pilih-pilih dulu beberapa orang ya yang mau tambahkan teman ataupun guild. Saya coba saring terlebih dahulu guys. Oke, langsung saja kita menuju ke pool party dengan menukarkan ini guys. Pelampung yang saya miliki 100 ini pas sekali nih guys. Hoki ya, cukup boki ya ini guys. 100 pelampung, lumayan nih guys hadiah penukaran. Oke, langsung saja kita beli, ambil langsung background belakangnya guys. Recommended buat kalian ini untuk ambil background belakangnya. Ini juga sinkron sih, masih sering sinkron ya, sama si Leslie Summer. Ini masih sinkron ya, backgroundnya pantai ya. Ini masih worth it lah untuk kalian gunakan ya. Ini siapa yang sudah background ini kalian dapatkan, coba kalian komentar di bawah nih guys. Apakah kalian mendapatkan si backgroundnya atau si apa ini namanya guys, yang kostum kelinci itu ya, yang ada di bar ya, itu ya Traven ya, atau malah dapat si apa ini namanya guys, tiket summon gacha ya, atau malah dapat yang lainnya. Coba kalian tuliskan di komentar kalian dapat apa nih guys. Ini saya cuma dapat yang background latar belakang aja ya. Saya kumpulin ini pas ternyata guys 100 ya. Jadi nggak bisa beli yang lain ataupun mau beli yang mana itu, tapi saya masih pilih si background ini guys. Karena bagus banget sih backgroundnya ya, worth it untuk sekarang guys. Oke, dan itu tadi sudah saya beli. Kita coba preview atau lihat. Oh, di tampilan ini masih sama guys. Kita coba profil card ya. Di sini padahal sudah berbeda. Oh, mungkin di tampilan guild ya, atau di tampilan guild mungkin berbeda. Nah, di sini kita coba masuk ke guild dulu. Nah, ini di sini guys. Nah, beneran guys, ini di tampilan guild ternyata beda. Sudah ada perubahan ya. Lumayan dapat banner belakang gratis nih guys, mantap. Sudah saya kumpulin banyak-banyak dan ternyata cukup nih guys, lumayan. Dari beli skin dapat 40-an atau 20-an satu skin ya. Sudah setengahnya, tinggal 50 sampai 60 apa ini namanya pelampung ya saya kumpulkan. Dan ternyata cukup guys, lumayan mantap nih guys. Gratisan background belakang yang bagus ya. Dan bagi kalian yang mau tambahkan teman boleh, itu ID saya ada. Dan kita coba lihat tim line up saya guys. Ini guys,
ini masih worth it. Kalau kalian mau tanya line up yang overpower ini atau OP, ini di sini guys. Menurut saya cukup OP line up saya guys. Masih worth it untuk sekarang ya digunakan line up saya. Nah ini di sini di Traven. Nah ini maksud saya nih guys. Yang tadi 60 itu, siapa yang beli ini guys? Ini cukup bagus juga nih guys. Sayangnya sudah nggak cukup ya punya saya. Cuma 100-an aja saya pilih yang paling worth it ya untuk latar belakangnya saja yang saya beli. Oh, Honey Bunny namanya guys, dan Party Sweetheart ya. Ini cukup bagus. Semakin kesini semakin banyak skin yang menarik ya guys. Persiapkan untuk kalian ini banyak sekali skin-skin bagus. Traven. Mungkin nanti semakin banyak skin yang dikeluarkan ya. Di Mobile Legends kayaknya juga banyak skin-skin yang keluar ya guys. Kalau di sini legendary cuma baru satu, si Alice itu. Kalau epic sudah banyak ya skin yang keluar. Nah, sepertinya itu dulu aja guys video kali ini ya. Terima kasih ini yang sudah tonton sampai sini nih guys. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa di next video.